Oke, selamat datang di channel saya lagi, Mas Bro. Kali ini kita mancing sama Mas Ji. Sudah lama sekali saya nggak mancing di sini. Ini di spot yang dulu kita pernah ke sini di mangrove, Mas Bro. Ini kita persiapan dulu. Umpan biasa pakai umpan udang hidup. Nanti kita duduk di sini aja. Sambil santai ini karena cuacanya juga agak mendung, tapi lumayan lah biar nggak terlalu panas malahan. Oke, ikutin terus kegiatan mancing kita kali ini ya. Nah, ini sambil mancing saya bikin shelter kecil-kecilan biar nggak terlalu panas. Masih sudah mulai uncal. Kita lanjutkan buat shelternya. Kita nanti atapnya pakai daun pisang, sebelah sana ada daun pisang, kita ambil, kita manfaatkan. Nah, ini teman-teman shelter yang sudah kita buat. Walaupun bentuknya tidak karu-karuan, tapi yang penting di dalam sini itu tidak terlalu panas ya. Jadi nanti kita istirahat di sini sambil ngopi, makan gorengan, sambil nunggu pancing sama Mas Ji. Kalau gini kan enak, kita bisa mancing sepuasnya, enggak takut kena panas. Ya kalau hujan ya tetap kena hujan, soalnya bolong-bolong ini semua. Mudah-mudahan enggak hujan. Oke, lanjut teman-teman. Ini masih strike kayaknya. Lambangannya dimakan, terlihat. Norak kena. Alah. Nyangkut. Oh, dimakan tapi disangkut. Oke, kita tunggu lagi. Makan gorengan. Ini joran sudah kita pasang ketiga ya. Sudah ada yang nyambut. Thank you.
ininya masih ditarik-tarik ikan. Dilepas lagi. Ading paling. Oke. Entai ae, Bang. Kena nganu nyangkut apa? Klopo. Habis umpannya. Oke, sambil menunggu kita santai bikin kopi dulu. Haus. Dan saya bawa kompor. Ini kompor. Di wajan ajaib. Kita tunggu airnya mendidih. Hujan teman-teman, sana mendung peteng, sudah mulai sampai sini hujannya. Kita memutuskan untuk pindah di sebelah sana, nanti ada gubuk di sana. Kita coba ke sana ya. Misalnya kalau kita teruskan di sini nanti kehujanan. Ini kita berteduh di gubuk ini, lumayan aman, atapnya sudah rapi, sudah rapet. Cuman bawahnya bolong-bolong, harus hati-hati. Saya bisa ambrol. Oke, mudah-mudahan di spot ini kita bisa dapat ikan. Di sana tadi masih zonk, Mas Bro. Belakang ada persawahan. Hah? Oh, paling sajen. Dia nemu sajen. Tapi isinya ikan kecil-kecil, mau buat umpan mancing katanya. Oke, lanjut. Dan akhirnya hujan deras, Mas Bro. Teman-teman tuh lihat, deras banget. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini, aman. Kelihatan.
Tangkut. Tangkut. Alam. Hah? Idun wae. Idune wae. Gue buntal nih. Segera aja dulu. Hah? Segera apa? Apa? Jalan mau corona sih, jalan kok sama ngaji lah nyangkut. Aneman. Buntal no kae. Wes caguri lah. Caguri. Ngulon nyeblok ngulon jal. Nah iya. Calek iki katok sembakan tok. Oh, caguri lah. Ceklane apa? Ceklane piye? Bapak kurang munggah we. Hah? Tongkek ngetan ta iso? Ulutnya kayak tanah. Patah mas bro. Gede tadi katanya. Takutnya ular atau belut. Kating apa ya? Apa? Kating. Akhirnya tuh terongan. Akhirnya strike perdana ini mas bro, teman-teman. Kecil sekali. Setelah hujan dari tadi kita nunggu. Tadi sempat dimakan gede itu masih tapi nyangkut dan putus. Akhirnya dapat. Ini namanya ikan terongan. Ukurannya masih kecil sekali. Ini buat penyemangat. Dari tadi cuman dapatnya sejempol. Ini termasuk ikan apus kayaknya. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat babonnya. Target itu sebetulnya kita cari MC. Tapi ini karena airnya kena air hujan ini, jadi agak berisik, mungkin dia takut si MC. Mungkin nanti setelah hujan reda kita bisa dapat MC-nya. Ini kita selamatkan dulu satu ini kecil. Alhamdulillah, semoga setelah ini dapat kakaknya.
Lanjut. Tinggal kencing mas bro. Oke teman-teman, mancing kita kali ini kita cukupkan dulu karena sudah sore dan sayang sekali hari ini kita zonk. Jadi cuma dapat satu ikan ini. Ikan apes dan sudah mati nih mas bro. Yang penting kita bisa mancing santai, itu sudah alhamdulillah. Oke mas bro, sampai jumpa di video selanjutnya.